Mohon perhatian, apel pagi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah Selasa. Pembelajaran 2023-2024 Selasa 18 Juni 2023 oleh SMP Negeri 1 Wonogiri dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum. Laporan pemimpin apel. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Wonogiri, Bapak Dr. Andes Supangkal MPD, dan yang kami hormati Pak Joko Riono MPD dan Pak Tresna PJ selaku pendamping kegiatan MPLS. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Yang pertama, tentu saja marilah kita panjatkan syukur alhamdulillahirobbilalamin, kehadiran ilahi robbi, Allah subhanahu wa taala, Tuhan yang maha esa. Karena bahkan kemudian bahagia karena sudah hari kemarin sudah terlewati. Tentu saja kiranya bagaimana kesan sehari kemarin mengikuti MPLS di Negeri 1 Wonogiri. Bagaimana perasaannya? Sedih. Oke, terima kasih. Dapat juga ya. Singkatkan kembali.
contoh kan? Harapkan hari ini juga ada dua siswa untuk melatih kegiatan yang sudah ada lewati di hari pekan. Hadiah yang bisa menjawab maju untuk melatih dua siswa. Kemarin terima kasih, betul, namanya Kapten Slamet Biyanto. Jadi namanya betul, Pak Slamet. Jadi memperhatikan. Oke, terima kasih. Tinggal di sini dulu. Terus yang kedua, ini pertanyaannya berbeda karena sudah dijawab. Pak Slamet Biyanto selaku pemateri apa kemarin? Bila negara, oke, terima kasih. Oke dulu, untuk teman-teman yang sudah melakukan kegiatan hari kemarin. bisa juga bermakna sikap
yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata itu adalah pendidikan. Kemudian mandala itu merupakan tempat atau lingkungan. Sehingga kalau digabungkan, wawasan wiyata mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, ini cuma dari kelas 1 sampai kelas 3.
kesadaran silat itu ada judo, karate, sama bela diri. Meneropong yang awalnya satu buku, terus semakin hari dari waktu ke waktu semakin banyak buku yang diteropong. Artinya apa? Ananda bisa sukses dengan selamat siang. Siap, siap. Selamat siang. Siap, siap. Oke, besok hari Rabu 19 Juli 2023 Kamis 20 Juli 2023 perhatikan.